Shalom IPCC Summit, puji Tuhan saudara kita dapat bertemu pada pagi hari ini yang luar biasa dalam ibadah online kita. Saudara, walaupun kita masih dalam PKP, tapi Tuhan kita yang kita sembah, Yesus, tidak pernah ada kawalan pergerakan saudara. Dia berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada amin saudara, pagi hari ini saudara sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa, namanya El Shaddai saudara, Allah yang maha kuasa. Dia akan melawat kita pada pagi hari ini semuanya. Haleluya, mari kita berdoa saudara. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa Tuhan. Kau tidak pernah terbatas dengan pergerakan karena Engkau hadir di segala tempat dimanapun kami berada Tuhan. Apa yang ada di rumah saat ini, mungkin di hostel Tuhan, di tempat kerja atau di kampung, Kau akan melawan kami Tuhan. Kau akan kuatkan yang lemah Tuhan. Bapa, yang sakit Kau akan sembuhkan Bapa. Yang takut akan jadi berani oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sambut Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya saudara. Mari kita sambut tim puja sembah untuk pimpin kita masa seterusnya. Shalom jemaat Tuhan, mari kita semua angkatkan pujian kita dalam Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan di tempat ini, amin. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan bawa kakiku. Aku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku berserah merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kali kita angkatkan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Segala pujian
kekuatan bagi Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita angkatkan lagu pujian kita. Tiba saatnya. Saatnya kami bertumbuh bersatu dari senar suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah. Suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama semua menyembah Tuhan di tempat ini. Kita angkatkan nama Tuhan di tempat ini. Karena dalam Tuhan ada kasih, dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada kemenangan. Percaya.
percaya ku aman lagi di kebaktian pagi ini. Dian, kamu apa kabar? Puji Tuhan, Kathy, saya kabar baik, betul. Tapi juga kita mau menyambut kedatangan yang pertama kali mengikuti kebaktian pada pagi ini. Ya, betul. Untuk tetamu hari ini, sila scan QR code yang ada di screen kamu sekarang supaya pastor dan para pemimpin boleh menghubungi kamu selepas kebaktian nanti. Kathy, masa betul-betul berjalan dengan cepat kan? Ya, betul. Dan kamu tahukah, kita sudah pun di suku terakhir 2021. Dan kamu tahukah apa maksud itu untuk keluarga PCC? Sudah tentu saya tahu, Dian. Christmas sudah hampir tiba, yeah! Bukan! Sebelum Christmas lagi, kita ada masa yang sangat penting untuk keluarga PCC. Oh ya, saya lupa. Kita ada konferensi misi, kan? Bukan, Kathy. Tak apa, saya akan bagi tahu kamu. Kita sebagai satu keluarga IPCC akan merayakan hari ulang tahun gereja dan hari keluarga IPCC. Dan kita akan membuat secara berlainan tahun ini. Kita akan membuat secara online. Kamu tahu kenapa? Supaya semua orang boleh sertai kita. Ya, betul. Ulang tahun yang ke-24 dan Hari Keluarga IPCC kita akan berlangsung pada 30 Oktober pada jam 8.30 pagi melalui Zoom. Sila dapatkan info tambahan pada minggu-minggu seterusnya. Untuk pengetahuan semua, kita telah sampai di pengakhiran doa dan puasa 40 hari untuk Malaysia yang dianjurkan oleh NECF. Mari kita berkumpul sebagai rakyat Malaysia secara online untuk doa penutup bersama-sama. Ibadah ini akan diadakan pada 14 September pada jam 8 malam melalui saluran YouTube dan Facebook NECF. Tandakan kalender kamu dan mari bersama-sama meraikan kebaikan Tuhan Yesus. Pengumuman yang terakhir dan pengumuman yang ditujukan kepada remaja dewasa IPCC. Ada berita baik untuk kamu semua. Pada Ahad depan, kita akan mengadakan acara untuk Mental Health Talk yang bertajuk Overcoming Anxiety and Depression During Pandemic. Kami mengundang semua remaja dewasa untuk hadir ke acara ini. Kamu juga, Kathy, sama yes. Kita dua. Dan belajar cara-cara untuk mengurus kerisauan dan depresi di musim pandemik yang sangat mencabar ini. Seorang pembicara yang sangat bertauliah yang dijemput khas dari Kuala Lumpur iaitu Brother Vincent Lim. Dia akan mengajar kita hidup bebas dari depresi dan anxiety. Kami ingin membimbing perjalanan bersama kamu dan memperkasa kesihatan mental kamu. Apa yang Alkitab katakan kepada kita untuk menyihatkan jiwa kita dan juga apa yang diberikan kepada jiwa kita pada masa-masa yang sangat sukar seperti sekarang.
Jadi, sila bayarkan kepada semua teman-teman kamu, khusus untuk remaja dewasa. Acara ini dibuat melalui Zoom, sila catat link dan password yang ada di screen Anda sekarang. Sampai jumpa pada 19 September, tepat jam 8 malam. Sekarang, tiba masa kita untuk memberi persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa, kita boleh memberi melalui 3 cara ini. Yang pertama, melalui cek ke Excel Point Community Church. Yang kedua, secara online ataupun ATM di nomor bank di screen. Ataupun melalui Touch and Go. Pastikan kamu hantar gambar resep ke nomor telepon atau email di screen kamu sekarang. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami dapat berkumpul, biarpun kami dapat beribadah secara online. Tapi kami bersyukur ya Tuhan karena hadirat-Mu hadir di setiap kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk memberi pada pagi ini. Kami bersyukur dengan berkat-berkat yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat baik dalam kesehatan, dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami, dan di dalam pelajaran kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan. Dan Tuhan, biarlah keuangan ini Tuhan digunapakai untuk memperluaskan lagi pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi dan kami serahkan semua ini. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pemberiannya, saudara. Minggu ini adalah minggu KKR atau KKR, kebaktian, kebangunan rohani, dan puji Tuhan, saudaraku, hari Sabtu, yaitu semalam, kita telah pun, saudara, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya ada yang sudah disembuh, ada yang sudah dipulihkan. Jadi kalau saudara ada kesaksian-kesaksian, bagaimana Tuhan menjamah saudara dan bagaimana saudara mengalami ledakan kesembuhan, mari saudara, jangan berdiam diri karena ini kesempatan yang baik. Nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian saudara. Ayo dong kita persiapkan kesaksian-kesaksiannya dan saudara boleh memberikan kesaksian itu dengan menulis kepada kami apa yang telah Tuhan lakukan. Dan saudara, saya pasti semua itu akan menjadi berkat bagi begitu ramai orang yang masih lagi menunggu dan mengharapkan pemulihan kesembuhan di dalam hidup mereka. Jadi saudara, sekali lagi kita berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan dari Pastor Andy Anye, yaitu dia adalah gembala senior saudara dari gereja BEM On The Rock di kota Miri di Sarawak saudara. Jadi saya berikan sedikit pengenalan tentang Pastor Andy Anye, saudaraku. Pada tahun 1986, waktu berumur baru 18 tahun saja, Pastor Andy Anye telah mendapat satu penglihatan yang jelas mengenai panggilan Tuhan Yesus bagi kehidupannya. Walau bagaimanapun, saudara, beliau meninggalkan kerjanya dalam perniagaan pada penghujung tahun 2000, untuk menyahut panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan khususnya saudaraku, pelayanan beliau bermula dengan menjangkau anak-anak muda dan jiwa-jiwa yang masih berada dalam kegelapan. Beliau bersama istrinya telah memulakan kelompok BEM On The Rock di Bandaraya Miri, Sarawak pada awal tahun 2001 dengan dihadiri oleh hanya 7 orang anak muda yang sangat haus untuk dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Hari ini saudaraku, gereja BEM On The Rock telah
bertumbuh dan pertumbuhannya saudaraku telah mencecah lebih 1,000 orang dan bergerak aktif dengan sistem gereja kelompok sel sebagaimana juga dengan IPCC. Saudara Pastor Andy sering diundang di dalam banyak konferensi-konferensi, seminar di Sabah, Sarawak, Semenanjung dan di Indonesia dan di banyak tempat lain saudaraku. Jadi pelayanan beliau yang bergerak dalam urapan Roh Kudus sering disertai dengan tanda-tanda kesembuhan dan juga saudaraku pelepasan dan pemulihan rohani. Saudara, itu yang terjadi semalam bila kita memberikan kesempatan untuk Pastor Andy melayani kita biarpun di dalam Zoom saudaraku. Ya, Allah terus memakai hamba ini dengan sangat luar biasa. Puji Tuhan saudaraku, Pastor Andy sudah berkeluarga, istri tercintanya adalah Pastor Dora dan dikaruniakan dengan 4 orang anak saudaraku. Laki-laki, 4 orang anak. So luar biasa, mereka diberkati dengan sangat-sangat luar biasa saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya sering juga lah berpikir, wah 4 lah luar biasa. Saya baru 2 saja saudaraku. Jadi puji Tuhan untuk Pastor Laura Ajing dan juga saudaraku Pastor Andy. Satu gabungan hamba Tuhan yang telah membawa dampak yang besar di kota Miri itu saudaraku. Jadi saudaraku tanpa membuang masa, mari kita tepuk tangan dan sambut Pastor Andy Anye untuk membawa firman Tuhan di IPCC di hari Minggu ini saudara. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang ada di IPCC. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah dan kasih-Nya yang dapat mempertemukan kita di ibadah raya pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucap terima kasih kepada Pastor Sam dan juga Pastor Loges yang telah mengundang ataupun menjemput saya dapat bersama dengan jemaat Tuhan yang dikasihi di IPCC. Saya sudah rindu dengan Penang. Namun oleh karena pandemik tidak dapat hadir secara fisikal bersama dengan Anda, tapi saya tahu Tuhan itu sangat baik. Dia membuka ruang kesempatan untuk kita dapat bersama melalui alam maya. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, Engkau yang telah membawa kami bersama untuk beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan Tuhan berikan untuk hamba-Mu dapat bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di IPCC, walaupun mereka berada di tempat yang berbeza, di lokasi yang berbeza, oleh karena keadaan tidak dapat beribadah secara fisikal. Namun saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan ada di mana-mana pun mereka berada, yang sedang memuji, menyembah dan sedang menanti Tuhan berbicara. Engkau berkarya pada pagi hari ini, Engkau berbicara kepada kami dalam apapun keadaan yang kami hadapi. Biar pada pagi hari ini firman-Mu meneguh, menguatkan kami, memberikan semangat yang baru bagi kami dalam menghadapi pandemik ini. Terima kasih Roh Kudus atas hadir-Mu. Terima kasih Engkau terus ambil tempat untuk berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan menantikan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Anda untuk mengundang ataupun menyebut saya berkongsi firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya percaya bahwa kita semua sudah dalam beberapa waktu ini merindukan pertemuan-pertemuan ibadah secara fisikal. Namun oleh karena keadaan yang sedang kita alami hampir 2 tahun ini, kita harus melakukan ibadah kita melalui alam maya. Namun pun demikian, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas atau terhalang untuk hadir dan mengerjakan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kita menghadapi keadaan pandemik ini, mungkin ada banyak di antara kita dari awalnya memang bersemangat tetap katakan, yes Lord, kami percaya kami akan terus setia. Namun selang waktu, setelah 1 tahun berlalu, kita fikirkan pada tahun 2021 keadaan lebih baik. Namun kita lihat sampai pada hari ini, masuk ke bulan September ini, kita masih lagi di dalam MCO, di dalam keadaan yang dikawal begitu dan
banyak yang tersekat di dalam pergerakan kita. Nah, maka di dalam keadaan yang demikian, kita mulai mungkin bersungut, kita mulai komplain, oh kenapa begini, oh Tuhan kenapa membiarkan kami begini, dan kita mulai bersungut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita dengan firman Tuhan. Bagaimana Yesus yang bersama dengan muridnya, suatu ketika waktu Yesus masih berada di bumi ya, secara fisikal, dia bersama dengan muridnya, dia sedang menyampaikan berita baik kepada orang banyak. Dan suatu ketika di suatu petang, dia mengajak muridnya untuk menyeberang Danau Galilea. Saya percaya cerita ini tidak asing bagi kita, tapi saya percaya bahwa Tuhan mau terus berbicara dan mengingatkan kita melalui firman-Nya, supaya kita sadar dan tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Keadaan-keadaan yang kita hadapi, situasi-situasi yang kita hadapi, dia cepat menyebabkan kita rasa, menyebabkan kita memikirkan, Tuhan sepertinya tidak lagi peduli akan kita. Tetapi pagi ini Tuhan mau sekali lagi mengingatkan kita bahwa Dia hadir, Dia berkuasa di atas semua. Jadi saya berikan tema kepada firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu Yesus berkuasa atas alam. Yesus berkuasa di atas alam. Mari kita perhatikan di dalam Markus bab yang keempat ayat 35. Angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin percaya sesuai dengan pengakuan kita, Yesus hadir dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan kata, apabila kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, Dia hadir di dalam kita, Roh-Nya tinggal di dalam kita. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan Yesus tidak bermaksud kita tidak akan menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Selagi kita hidup di dunia ini, kita tetap akan menghadapi cabaran, rintangan, dan juga tentangan di dalam kehidupan kita. Nah, namun pun demikian, dengan penyertaan Tuhan Yesus yang menyertai kita, itu Dia akan memimpin kita, dan Dia juga akan membawa kita keluar daripada apapun cabaran, masalah, pergumulan kehidupan kita. Amin. Itu berita baiknya. Jadi pada pagi hari ini ada tiga pelajaran yang saya ingin kongsikan dengan kita melalui kata-kata Tuhan Yesus di dalam peristiwa yang sedang terjadi ini. Kata-kata Tuhan Yesus waktu Dia berbicara pada petang itu. Yang pertama,
Yesus berkata dalam Markus 4 ayat 39 dan 40 itu, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudara yang sekasih di dalam Tuhan, poin yang pertama, pelajaran yang pertama kita pelajari pada pagi hari ini, di dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, Yesus itu berkuasa di atas alam. Amin. Dia berkuasa di atas alam. So, saudara yang sekalian Tuhan, tidak hanya dia dapat menyembuhkan kita secara fisikal, menolong kita secara fisikal, dia juga berkuasa, berada authority di atas alam sekeliling kita. Ini berita baik kepada kita, saudara yang sekasih dalam Tuhan, dalam apa situasi yang kita alami dalam kehidupan kita, Yesus itu berkuasa di atasnya. Dia dapat memerintahkan, dan saya yakin dan percaya, bila mana kita mengizinkan Tuhan bekerja melalui kita, dia melakukan hal-hal yang tidak pernah terjadi. Amin. Jadi pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dengar baik, bahwa apapun cabaran, apapun rintangan, apapun tentangan yang engkau hadapi dalam kehidupanmu, yang daripada persekitaranmu, yang bukan disebabkan oleh engkau sendiri, tetapi hal yang di luar, out of your control, beyond your control, that happen, God still can get you through. Tuhan dapat menolong Anda untuk melewati masalah itu ataupun badai itu. Jadi pada pagi hari ini, apa masalah yang sedang engkau hadapi pada pagi hari ini, yang engkau tahu bukan disebabkan ataupun akibat daripada perbuatanmu, but it happen, masalah muncul dalam kehidupanmu yang bukan disebabkan oleh dirimu sendiri. Saya mau mendorong Anda pada pagi hari ini, bahwa Tuhan Yesus yang menyertai Anda ini juga dapat menolong Anda untuk melewatinya. Nah, pada waktu itu murid Yesus ini sudah tahu bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan mereka. Nah, dengar baik, ini yang penting, yaitu di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau memang itu adalah atas pimpinan Tuhan, itu adalah atas kehendak Tuhan bagi kita, tetapi kita masih menghadapi masalah, seperti mana yang saya katakan, walaupun kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, itu tidak bermaksud bahwa kita tidak menghadapi masalah. We will still face problem, we will still face challenges, we will still face opposition di dalam kehidupan kita. Namun perbedaannya, bila Yesus ada, dia dapat menolong, melepaskan kita ataupun membawa kita melewatinya. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, nah, kita lihat di sini, ini yang perlu kita tangkap dan ingat terus dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, dalam kita menghadapi pandemik ini, dalam kita menghadapi keadaan ekonomi yang menekan kehidupan kita, mungkin keluarga Anda hari ini, wah, sudah mulai risau, bimbang, keadaan ekonomi, keadaan keuangan makin merosot, ada yang diberhentikan kerja, ada bisnis sudah tutup, banyak kita dengar hal ini. Tapi pada pagi hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Poin yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita pelajari daripada perjalanan atau pelayaran mereka bersama Yesus ini, dikala mereka menghadapi badai ini, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. Semua katakan, jangan takut. Kalau ada yang di kiri, di kanan, Anda katakan, jangan takut. Haleluya. Amin. Yesus berkatakan, mengapa kamu takut? Dalam arti kata, jangan takut. Don't worry. Melihat ombak yang datang, murid-murid Yesus itu mulai takut. Mereka sudah mulai khawatir di situ. Nah, lihat di sini. Kenapa dia mengingatkan kepada mereka, memberitahu kepada mereka supaya jangan takut? Karena satu, ketakutan akan menghilangkan damai dan sukacita. Apabila Anda membiarkan ketakutan terhadap keadaan-keadaan yang sedang menekan kehidupan Anda, Anda akan hilang damai, tidak ada sukacita.
keresahan yang menguasai diri Anda. Itu sebabnya Yesus menekankan, mengingatkan kepada mereka dengan perkataan, mengapa kamu sangat takut? Don't worry. Haleluya. Tuhan tidak mau mereka kehilangan damai sejahtera daripada Dia. He is the Prince of Peace. Dia adalah Raja damai itu. Jadi Dia ada. Izinkan damainya menguasai hati kita. I am with you. So don't worry. Be happy. Haleluya. Nah, murid-murid Yesus ini waktu melihat badai, mereka menjadi takut. Sama seperti kita juga. Waktu kita melihat pandemik, keadaan kesan daripada, akibat daripada pandemik, kita mulai takut. Kenapa begini? Tuhan, kenapa jadi begini Tuhan? Ada yang katakan, wah kalaulah saya dapat dilahirkan pada zaman yang lain, di tahun yang lain, jangan masa ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada yang kebetulan. If you are born during this time, it is for a purpose. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah melahirkan kita pada waktu dan zaman ini. Dia mengizinkan kita untuk melewati melaluinya supaya kita juga dapat melihat kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan yang membawa kita melewati badai pada hari ini. Haleluya. Amen. Nah, muridnya ini mereka menjadi cemas. Sehingga waktu mereka datang kepada Tuhan, Tuhan mereka katakan, tidakkah Engkau peduli kita binasa? Wah, ketakutan menguasai mereka. Jadi pada waktu ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan membiarkan ketakutan menguasai Anda. Sehingga damai, sukacita hilang. Sehingga Engkau datang berdoa, datang persekutuan. Tidak ada semangat untuk memuji Tuhan. There is power in praise. Iblis selalu berusaha untuk menutup mulut kita untuk memuji Tuhan. Because there is power, ada kuasa di dalam pujian. Maka itu sebabnya seringkali Dia akan menyebabkan kita cemas, takut, kecut di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan Yesus sekali lagi berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita, jangan takut. Katakan jangan takut. Nah yang kedua, yang seterusnya itu, jangan takut ini. Karena ketakutan ini boleh melemahkan daya tahan tubuh kita. Our antibody menjadi lemah kalau kita membiarkan ketakutan menguasai kita. Dalam minggu yang sudah berlalu, ada seorang ibu. Dia sangat takut mendengar tentang vaksin ini. Karena kita semua harus mengambil vaksin kan untuk menguatkan daya tahan tubuh kita, antibody kita. Dia takut. Di dalam dia takut ini karena dia dipenuhi dengan berbagai informasi yang mengatakan vaksin ini adalah didatangkan oleh karena ada antikris di situ, antikristus di situ, ada yang menyatakan ini adalah permulaan penyesatan, ini adalah 666 tanda 66. Wah, ini menakutkan dia. Menyebabkan dia tidak dapat tidur, makan. Orang kata, makan tak kenyang, tidur tak nyenyak, dan mandi tak basah. Semua terjadi. Biasanya istilah itu untuk orang yang dilamun cinta. Tapi ini dilamun ketakutan. Dan satu pagi dia hubungi saya, Pastor, boleh saya hubungi kamu? Boleh saya call kamu? Awal pagi. Jadi saya kata, okay. Dia hubungi saya. Dia beritahu, kenapa begini, bagaimana ini Pastor? Dia katakan, orang berkata, vaksin ini begini, ini, dia katakan. Saya dengar banyak khotbah, banyak informasi begini. Kenapa? Saya tidak mau ambil. Anak saya sudah ambil, suami saya sudah ambil. Tapi saya tidak mau ambil. Saya tidak mau terpisah dari Tuhan, dia katakan. Sepertinya sudah akhir zaman, dia katakan kepada saya. Wah, kenapa sampai begitu? Saya katakan, tidak ada kaitannya dengan 666 itulah. Saya kata, beritahu dengan dia. Ini adalah untuk membantu kita. Pastinya kerajaan menolong supaya kita dapat menghadapi imun sistem kita dikuatkan. Tidak pasti, tapi ini ada hamba-hamba Tuhan khotbahkan begini, dia katakan. Hei, tapi saya katakan saya sudah ambil tahu, saya sudah vaksin juga, saya beritahu dengan dia. Karena katanya kalau kita sudah vaksin, wah itu tidak ada pengampunan, sudah Tuhan sudah tidak tolak kita kalau kita sudah vaksin, dia katakan. Aduh, saya katakan, kenapa sampai begitu? Tidak ibu, maksud kamu kalau saya ini pun tidak lagi layak di hadapan Tuhan. Masuk neraka saja. Saya katakan kepada dia. Last baru dia tenang. Don't worry. Memang akan sampai waktunya.
tanda itu memang akan datang, chip itu akan datang, tapi tidak ada kaitan dengan vaksin ini. Akhirnya dia tenang dan dia pergi untuk vaksin. Ya, ada yang sampai ketakutan dan dia resah, tidak dapat tidur. Anaknya tidak tahu bagaimana untuk mendorong dia. Bahkan dia pergi jumpa dokter karena lemah tubuhnya, makin lemah. Dan dokter katakan, kamu ini sedang mengalami anxiety. Dokter katakan kepada dia, hanya karena kebimbangan hati kamu. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada muridnya, jangan takut. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang sekalian dalam Tuhan, apapun yang kau hadapi hari ini, kalau engkau tahu Yesus berserta dengan engkau, jangan takut menghadapi apa sekalipun. Biar kematian datang sekalipun, mari kita persiapkan diri kita. Kita katakan, tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Amin. Dan yang terakhir, haleluya, yaitu percaya sahaja. Katakan percaya sahaja. So Yesus juga berkata kepada mereka, selepas dia meredakan badai itu, ombak sudah menjadi tenang, mengapa kamu tidak percaya? Why don't you just believe? Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kepercayaan akan mengalihkan fokus kita daripada masalah, daripada badai, kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mereka membawa Yesus di dalam perahu mereka, di dalam kapal mereka. Tetapi badai yang datang itu telah membawa pandangan ataupun fokus mereka daripada Yesus, guru mereka, Tuhan mereka yang ada dalam perahu mereka ini, kepada masalah. Hari ini juga, jangan membiarkan badai-badai kehidupan Anda mengalihkan pandangan Anda daripada Tuhan Yesus yang sudah Anda miliki, yang sudah menyertai Anda. Haleluya. No matter how strong the wave come, tidak kira bagaimana kuatnya ombak ataupun taufan yang meniup sehingga kau dapat merasakannya, still believe, karena Yesus ada beserta dengan Anda. Haleluya. Nah, Yesus katakan kepada, mengapa kamu tidak percaya? Jadi pada pagi hari ini, jangan membiarkan kekhawatiran, kebimbangan kehidupan Anda menyebabkan Anda hilang kepercayaan kepada Tuhan. Jangan membiarkan masalah-masalah ini menyebabkan Anda teralih fokus Anda daripada Tuhan Yesus yang menjadi penembus kita, yang menjadi penolong kita, yang menjadi sumber penyelamatan bagi kita di dalam menghadapi ini. Yesus mau mereka mengalihkan pandangan mereka kepada kehadirannya. Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada mereka bahwa aku, seperti di dalam firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus itu yang menyertai kita senantiasa. Haleluya. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan dia katakan juga bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan bagi kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada siang ini ataupun pagi ini, ingat sekali lagi, percaya saja. Katakan percaya saja. Mungkin pada saat ini masalah penyakit sedang menyerang Anda. Saya mau mengatakan kepada Anda, jangan teralih pandangan Anda melihat penyakit. Dokter sudah katakan tidak ada harapan bagi Anda. It doesn't matter what is the report. Fokus kepada Tuhan Yesus. Apa yang Yesus telah lakukan bagi Anda. Di atas kayu salib dia telah mati untuk menebus kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 45 katakan, oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. So ada harapan bagi Anda, tetap percaya. Katakan tetap percaya. Amin. Dan seterusnya itu, tetap percaya ini ataupun percaya saja ini, karena kepercayaan adalah saluran mukjizat terjadi bagi Anda. Because of your belief, engkau membuka saluran atau ruang untuk mukjizat terjadi di dalam kehidupan Anda. Hari ini engkau mungkin katakan keadaan ekonomi, oh suami saya, anak saya sudah diberhentikan kerja, bisnis sudah tutup. It doesn't matter. Kalau Anda terus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sumber pertolongan Anda, sumber keuangan Anda, biarpun satu pintu di sana tertutup, Tuhan dapat membuka 7 pintu yang baru bagi Anda. Haleluya.
Ada amin. Bapak ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, memang semua keadaan ini terjadi bagi semua orang. Banyak yang tidak dapat menghadapi badai, masalah yang sedang terjadi. Dan banyak juga yang tidak ada pengharapan dalam mereka. Tetapi bagi Anda dan saya yang memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, we have to continue on to believe God and trust God. Dan kita tidak akan menjadi lemah. Banyak yang sudah menyerah hidup, bahkan ada yang bunuh diri, gantung diri, karena tidak ada pengharapan lagi. They have given up hope. Tapi bagi Anda dan saya, selagi kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, karena Dia hidup dan bangkit, kita ada harapan untuk hari esok. Amin. Jadi dalam apapun keadaan yang kau alami, lalui pada waktu ini, saya katakan ada harapan bagi Anda. Mukjizat Tuhan dapat terjadi. Satu ketika, Yesus dimaklumkan bahwa Lazarus telah mati. Ini Yohanes 11 ayat di dalam bab yang ke-11. Ada Marta dan Maria, ada adik mereka Lazarus telah sakit, bahkan dia telah meninggal dunia. Dan mereka rasa sedih karena Yesus tidak datang tepat waktu dalam pemikiran mereka, pengertian mereka. But for God, it's never too late. God is always on time. Yesus itu selalunya on time, tepat waktu. Haleluya. Walaupun keadaan mungkin sudah mustahil lagi. Dikatakan Lazarus itu sudah mati 4 hari dan sudah busuk. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, when it is not God's timing for him to go, Tuhan dapat membangkitkan dia kembali. Ini mukjizat yang terjadi. Haleluya. Ada amin? Nah, di dalam Yohanes 11 ayat 40, Yesus menjawab, ya dia menjawab di situ dia katakan ini, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. If you believe, you will see the glory of God. Haleluya. Engkau akan melihat mukjizat terjadi. Lazarus yang sudah 4 hari mati, Tuhan Yesus bangkitkan dia. Dia hidup kembali. Jadi apapun keadaan yang mungkin sudah tidak ada harapan, kita sudah kecewa di situ. Hari ini saya mau mendorong Anda untuk kembali lihat kepada Yesus. Dia adalah sumber pengharapan. Dan saudara yang sekalian dalam Tuhan, you will see miracle. Dalam beberapa waktu yang lalu, ada seorang bapak yang mana di dalam masa pandemik ini juga istrinya meninggalkan dia. Dan dia sangat kecewa, dia sedih hati, dia putus asa dan sudah punya 2 orang anak. Dan dia rasa sedih sekali dan dia sangat kecewa dan sangat down. Dan seketika dia menghubungi kami dan dia beritahu, Pastor, istri saya meninggalkan kami. Dia pergi kepada seseorang. Siapa tidak sedih hati, siapa tidak sakit hati, ya kan? Ini terbalik ya. Yang istri yang meninggalkan suami. Seringkali kita dengar suami yang meninggalkan istri. Tapi ini whichever way, tetap ia akan mengecewakan yang ditinggalkan. Bapak ini sangat kecewa. Saya katakan, saya pun tidak dapat berbuat apa-apa. But I only can encourage you in the name of Jesus. Tuhan Yesus ini, kau datang kepada dia, dia dapat memberikan pengharapan. Jadi sedorong dia untuk terus berdoa. Berdoa. Mulai buka dirimu di hadapan Tuhan. Mungkin ada bahagian-bahagian kamu yang kamu telah lakukan mengecewakan istri kamu. Minta pengampunan daripada Tuhan. Serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Saya percaya kalau kamu telah memilih untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan keadaan seperti ini terus berlaku. Dan dalam beberapa waktu yang lalu ini, dia menghubungi saya. Ya, baru-baru ini, Pastor, dia katakan. Karena saya tanya dengan dia, kalau istri kamu mau pulang, kamu mau terima tidak? Kamu sayang tidak dengan istri kamu? Sayang, Pastor. Sayang, dia kata. Puji Tuhan. Istrinya memang mau bercerai dengan dia. Tapi tahukah kita, saudara, bahwa perceraian itu bukan kehendak Tuhan bagi perkawinan. Jadi bagaimana dengan kamu? Kamu mau cerai tidak? Tidak, Pastor, saya sayang dengan dia walaupun dia sudah curang terhadap saya. Puji Tuhan. If you are on God's side and God is on your side, God can bring victory. So don't worry bila masa berapa lama saya
tidak tahu. Satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada Dia. Stand on the promise of God. Percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memang tidak mau perceraian. Singkatkan cerita. Beberapa hari yang lalu, istrinya menghubungi mamanya. Mungkin dia segan untuk direct dengan dia. Mengatakan bahwa istrinya mau pulang bersama. Tapi istri of course rasa seganlah karena dia sudah berbuat salah. Tapi saya beritahu dengan dia, puji Tuhan. Kenapa dia, saya tanya lagi, kacau lagi sama dia. Kenapa tidak hubungi kamu terus? Tak tahulah, mungkin dia segan dengan saya. But it's okay. Ingatkan kepada dia, ini satu saja. Kalau dia memang genuine mau pulang, ajak dia untuk counseling. Saya percaya bila dia siap untuk di counseling, siap untuk dibimbing, kita akan sama-sama mendoakan kamu dua dan sama-sama berjalan di dalam Tuhan dan mengizinkan Tuhan berjalan di dalam perahu perkawinan kamu berdua. Haleluya, it's on the way and I know it. Haleluya, pada hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, percaya saja apapun keadaan yang kamu sedang hadapi dalam kehidupanmu. Mungkin engkau juga sedang menghadapi keadaan rumah tangga yang retak pada saat ini. Badai yang sedang melanda, meniup keluarga Anda, rumah tangga Anda. Ada juga yang anak-anaknya itu bercerai-berai, yang rosak begitu dengan terlibat dengan dada. Saya melihat pemulihan Tuhan terjadi bagi mereka yang bapak ibu yang memilih untuk percaya mengandalkan Tuhan. Tuhan restore back the family. Itu sebabnya saudara yang sekalian Tuhan, dalam kehidupan ini, walaupun kita sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan, tidak bermaksud kita tidak akan menghadapi masalah. Tetapi orang yang tahu bahwa Tuhan menyertai dia, tidak khawatir, tidak bimbang menghadapi badai-badai yang ada, cabaran yang ada, mereka tetap percaya dan memilih untuk percaya, dan mujizat Tuhan terjadi bagi mereka. Karena hari itu Tuhan mau mereka mengerti bahwa apabila berjalan dengan Tuhan, tidak semestinya keadaannya baik-baik. Ada cabaran, namun apabila Yesus ada beserta, Dia dapat menolong mengeluarkan kita dari semua. Jadi pada pagi ini, peristiwa yang terjadi ini membuka mata murid Yesus bahwa Dia juga berkuasa di atas alam, di mana angin dan danau pun taat kepada Dia. Dalam ayat yang terakhir itu dia katakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa kegerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Our God, Allah kita, Tuhan kita adalah di atas segalanya. Di atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada hari ini saya mau mengajak Anda semua untuk lihat kepada Dia. Apabila Anda mengalami badai, ada taufan dalam kehidupan Anda, ingat bahwa Dia berkuasa di atas semua alam. Dia katakan jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Dan yang terakhir Dia katakan, percaya saja. Karena apabila engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam situasimu. Pada saat ini, saya mau berdoa bagi Anda. Mungkin ada yang pada saat ini sedang mengalami ketakutan. Ketakutan seperti mana yang saya katakan, seperti ibu ini tadi. Saya tegur dia, tapi penuh kasih. Akhirnya dia terbuka juga. Dan puji Tuhan memberi kesempatan untuk saya melayani keluarganya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau menyatakan bahwa Yesus mengasihi keluargamu, Yesus mengasihimu, dan Dia mau hadir di dalam perahu kehidupanmu, dan Dia mau memimpin engkau melewati badai-badai yang kau hadapi dalam kehidupanmu. Jangan berhenti untuk percaya. Jadi pada pagi hari ini, apapun keadaan Anda, saya mau mendorong Anda untuk memandang kepada Yesus, bukan kepada masalah taufan badai yang kau hadapi dalam kehidupanmu. Saya yakin, saya percaya, Yesus ini dapat memimpin Anda sampai ke seberang, melewati badai-badai yang ada, dan engkau akan katakan siapa kegerangan orang ini.
luar biasa. Dan nantinya engkau juga akan ada kesaksian yang engkau dapat ceritakan kepada orang lain. Ini memuliakan nama Tuhan. Bila kita menyampaikan kesaksian kehidupan kita, menyatakan bagaimana Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita, itu akan memuliakan Tuhan. Dan itu juga akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Jadikanlah kehidupanmu, kesaksianmu berkat bagi orang lain. Mari saya mau berdoa bagi Anda. Apapun keadaan yang kau hadapi, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, mari pada saat ini jangan takut, percaya saja. Sebelum Tuhan memanggil kita pulang, pasti Dia akan melakukan mukjizat supaya kita dapat menyatakan kemuliaan bagi nama-Nya. Haleluya. Letakkan tangan Anda. Engkau ada keperluan doa, saya tidak tahu apa, tetapi engkau percaya Tuhan Yesus dapat menolong Anda. Letakkan tangan di dada Anda. Haleluya, karena Tuhan melihat hatimu pada saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi setiap anak-anakmu pada saat ini yang sedang meletakkan tangan di dadanya sebagai tanda dia ada keperluan dan dia mau ditolongmu pada saat ini. Tuhan, apapun keadaan yang dia alami, dia lalui. Di dalam masa pandemik ini ada Tuhan seperti badai-badai yang silih berganti dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa pada saat ini seperti mana engkau menghardik ombak lautan dan taufan itu. Pada saat ini saya mengisytiharkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menghardik semua masalah dan juga taufan dalam kehidupan anak-anakmu pada saat ini. Sehingga dia dapat melewatinya. Mungkin pada saat ini tubuh yang sakit mengalami kesembuhan. Masalah keuangan pada saat ini dipulihkan. Masalah hubungan pada saat ini juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, engkau tidak mau anak-anakmu mengalami kesedihan, kedukaan. Engkau tidak mau mereka kehilangan Tuhan, sukacita, damai sejahtera-Mu. Biar pada pagi hari ini dan sekali lagi disegarkan. Karena Yesus yang hadir dalam kehidupannya, yang memberikan pengharapan, yang memberikan keyakinan dan meneguhkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang memimpin. Bukan kuat gagahnya kami, bukan kuatnya iman kami, tetapi Tuhan, oleh karena anugerah dan kasih-Mu, engkau memimpin kami melewati badai, melewati danau yang mencabar bagi kami pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu Tuhan dilepas, dibebas, dan terus Tuhan dapat memuji, menyembah-Mu. Dan Tuhan dapat menyampaikan kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak orang akan datang kepada-Mu. Saya berdoa juga pada saat ini, Tuhan, terjadi revival di dalam gereja IPCC, akan menjadi berkat bagi Pulau Pinang dan Tuhan ke tanah besar di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, saya berdoa urapan kuasa-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, yang membawa perubahan, perbesaran dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang menyertai perahu Anda, memimpin Anda sampai ke seberang. Amen. Penuhi diri Anda dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur untuk firman yang disajikan oleh hamba Tuhan Pastor Andy Anye. Saya percaya satu hal yang menangkap perhatian saya. Pastor Andy berkata, kepercayaanmu, imanmu adalah landasan, adalah kunci kepada mujizat-Mu. Saudaraku, kepercayaan kita dan keimanan kita di dalam Yesus menjadi kunci, saudaraku, kepada mujizat yang bakal terjadi di dalam Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa mujizat yang saudara mengharapkan. Mari, saudara, ada mujizat yang dahsyat yang hanya Tuhan boleh lakukan, seperti yang disaksikan Pastor Andy. Ayat 40 dari Markus 4 tadi, firman Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu takut? Mereka takut. Tapi ayat 41 saudara berkata, mereka sangat takut. Apa bedanya? Ayat 40 mereka takut ribut. Ayat 41 mereka melihat Yesus meredakan ribut itu. Alkitab bilang mereka sangat takut. Pada waktu mereka hanya takut sama ribut. Tapi bila melihat Yesus membuat mujizat besar, mereka sangat takut. Mari saudara, jangan kita takut benda lain. Jangan kita takut benda lain. Kita takut sama Tuhan. Karena Dia adalah orang
dan Dia adalah Tuhan yang membuat mujizat. Haleluya. Seperti Pastor Andy kata tadi, saudaraku, saya tidak tahu apa mujizat yang saudara mengharapkan, apa yang saudara takutkan, apa yang saudara mengharapkan sesuatu terombosan terjadi. Mungkin di rumah saudara, seperti cerita saudaraku, istri yang tinggalkan suami. Mungkin saudara berpegang kepada iman bahwa Allah melakukan terombosan, mujizat di dalam rumah tangga saudara, di dalam pernikahan saudara, atau apa saja mujizat yang saudara harapkan. Angkat tangan saudara, di mana saja kamu, angkat tangan, ayo. Angkat tangan di dalam rumah saudara itu. Haleluya, haleluya. Zaman Allah mau turun di atas hidup saudara. Kemurahan Allah mau turun, saudaraku. Dengan luar biasa, Tuhan perhatikan, Tuhan perhatikan. Oh, haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, syakolo roboton tarala barulo shekende de labaka. Tuhan, berkaryalah, Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini saya berdoa bagi orang-orang dan jemaat Allah yang mengharapkan mukjizat, yang mengharapkan terombosan, yang mengharapkan Tuhan, sesuatu ledakan rohani terjadi, satu ledakan iman, satu Tuhan, ledakan mukjizat terjadi. Saat ini juga saya katakan terjadilah untuk kemuliaan Allah di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih. Ayat 40 berkata mereka hanya takut bila mereka lihat ribut. Tapi ayat 41 mereka jadi sangat takut pada waktu mereka melihat kemampuan Yesus. Ajar kami untuk takut sama Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Ajar kami takut sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkatilah. Berkatilah jemaat kami Tuhan. Saat ini juga yang sakit, angkat tanganmu. Yang sakit di tubuhmu saudaraku, mari tumpang tangan saudaraku. Yang rasa bahwa diri kamu saudaraku perlu mendapat terombosan keuangan saudaraku, terombosan mujizat keuangan, mari saudaraku angkat tangan. Terima saja saat ini di dalam nama Yesus Tuhan kami, di dalam nama Yesus Tuhan kami, terombosan terjadi Bapa, kemenangan terjadi Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, saya doakan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kalaupun melalui doa ini saudara mendapat terombosan mujizat, saudara mendapat pelepasan, ya saudaraku, mari tuliskan kesaksian saudara dan kita akan bacakan kesaksian itu dalam kebaktian. Dan sudah saya juga berdoa bagi yang masih lagi mau untuk didoakan secara pribadi, mau dilayani secara pribadi. Saudaraku, kita ada Zoom, saudaraku boleh masuk, dan di mana di situ ada pemimpin-pemimpin gereja, penatua, pastor menunggu untuk melayani saudara supaya saudara tidak ketinggalan dan saudara bukan saja dilayani oleh firman tapi ada pelayanan doa untuk memberkati saudara semua. Terima kasih saudara, terima kasih. Jadi saudara, sekarang kita pulang dengan berkat Tuhan ya. Bapak berkati jemaat Tuhan, sekarang kami pulang bersurai dari ibadah ini dengan kemurahan kasih karunia dan juga berkat Tuhan di atas setiap daripada kami. Berkatilah Tuhan, saya doakan dalam berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus tetap menaungi kami selalu. Amin, amin. Saudara, shalom, Tuhan memberkati, dan jangan lupa yang perlu masuk ke berdoa untuk didoakan di dalam bilik Zoom, ya dipersilakan sekarang juga. Shalom semua, Tuhan memberkati.